Bang Gun. Apa kabar guys? Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat aja ya guys ya. Kali ini kita membawa modal receh 46.000 dan tentunya Bang Gun juga bakal berbagi pola gacor Olympus hari ini. Dan untuk RTP-nya, kita kali ini bermain di RTP yang cukup tinggi di 87% di zona hijau. Dan di sini Bang Gun bermain di jam 6:30 malam ya guys ya. Di sini Bang Gun bakal membawakan racikan 4 pola spin yang kita mainkan untuk mencoba mendatangkan sambaran petir kali 500. Kita bakal langsung coba aja untuk pola kita yang pertama. Dan untuk di awal kita bermain dulu dari nominal bettingan 400 ya guys ya. Ini di pola yang pertama kita bermain dengan 30 kali spin turbo. Double chance-nya kita aktifkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikuti pola dari Bang Gun, silakan aja disimak videonya sampai habis. Dan jangan di skip-skip guys. Jangan lupa juga untuk disiapkan dulu kopi-kopi dan udutnya. Semoga aja racikan pola dari Bang Gun Tool di permainan hari ini bisa gacor dan bisa menghadirkan JP Paus di akun kalian semua. Dan untuk pola yang pertama tadi sudah kita mainkan. Kita bakal langsung lanjut ke pola yang kedua, yaitu di 20 kali spin cepat. Double chance kita tetap on ya guys. Jadi untuk diracikan pola kita hari ini, untuk pola pertama dan juga di pola yang kedua, kita bermain dengan on DC. Jadi kita coba langsung memancing skaternya di early game. Dan langsung turun 4 foto kakek untuk ya guys ya. Lumayan ini guys. Meskipun kita masih bermain di bettingan 400, tetapi aja di semoga aja isi dari skater pertama kita ini langsung meledak, langsung JP Paus. Dan ini Bang Gun, Bang Gun bermain di Bro JP. Kenapa Bang Gun bermain di Bro JP? Karena di Bro JP terbukti aman, menang berapapun pasti dibayar dan pastinya terpercaya ya guys ya. Makanya kita santuy, kita nggak perlu khawatir dan pastinya gacor ya guys ya. Kita bakal lihat nih apakah Bro JP mau memberikan kita JP Paus di permainan hari ini. Untuk polanya nanti Bang Gun bakal cantumin di kolom komentar. Kalian tinggal cek aja kolom komentar, kalian tinggal catat dan kalian tinggal screenshot aja. Dan sepertinya nih untuk pola atau skater yang pertama ya guys ya, ini isinya masih zong alias masih gorengan aja. Emang babi sih kakek guys. Apapun tiada ya guys ya. Tapi kalem dulu, berhubung itu masih skater yang pertama, bisa jadi putarannya masih belum panas ya guys ya. Kita bakal panaskan lagi nih putarannya. Kita bakal putar aja dan jalan tar. Skaternya boleh gorengan, tetapi petir merahnya harus turun dong. Dan kita sudah mendapatkan petir kali 100. Kita sudah mendapatkan petir merah pertama kita. Dan itu membuat saldo kita naik ke 127.000 dari modal receh 43.000. Cukup oke, cukup ganas dan juga cukup mantap guntul ya guys ya. Ini dia pola gacor Olympus hari ini. Dan cukup oke ya, di sini kita udah mendapatkan kenaikan saldo di pola yang kedua. Kali ini berhubung saldo kita sudah naik, jadi di sini Bang Gun langsung aja menaikkan nominal bettingannya. Kita naik ke bet 1200 dan kita langsung lanjut ke pola yang ketiga. Jadi selain kita memainkan racikan polanya, di sini Bang Gun juga bermain dengan teknik naik turun bet ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan JP, sudah ada meledak di satu bettingan dan saldo kita udah memungkinkan untuk naik bet, di sini Bang Gun bakal langsung pindah bet untuk mencoba mereset putarannya kembali dengan cara pindah bettingan ya guys ya. Pola ketiga tadi sudah kita gaskan, kita lanjut ke pola yang keempat. Di sini pola keempat ini kita bermain dengan 20 kali spin turbo. Double chance-nya kita matikan. Dan ini sudah ada sambaran petir biru yang mau turun.
Sudah ada sambaran petir biru yang mau mendarat dan itu kali 10. Tidak mau connect, guys. Biru connect jebret, mantul. Sambaran kali 5 dan kali 3 setidaknya kita berhasil mendapatkan nice ya, guys ya. Cukup oke dan cukup mantap nih, guys. Si kakek us, si kakek kuntul, si kakek cabul, guys. Nah, itu kakek gak mau ya, guys. Dan ini cukup mantap ya. Saldo kita sudah naik ke 200 ribu nih. Sabar dulu. Kita bakal ulangi lagi pola kita dari awal. Kita bakal ulangi lagi pola kita dari pola yang pertama. Kita langsung hajar aja di 30 kali spin turbo double change kita aktifkan. Jadi di sini Bang Kun bermain dengan racikan 4 pola spin ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal simak aja nih pola dari Bang Kun. Dan ini polanya kita mainkan di Gate of Olympus 1000. Tetapi kalau mungkin teman-teman ada yang mau mencoba pola ini di Gate of Olympus biasa, itu nggak masalah sih menurut Bang Kun ya, guys ya. Yang terpenting kalian perhatikan aja bettingannya. Kalau kira-kira di satu bet udah mulai ngaco putarannya, langsung aja kalian pindah bettingan dan jeledar. Ini cukup lumayan sih, sensasional harusnya ya, guys ya. Dan jeledar lumayan cuy, 400 ribu. Dan saldo kita berhasil naik ke 500 ribu. Dan cukup mantap, sehingga kali ini kita sudah bisa untuk menaikkan bettingannya. Bang Kun bakal langsung aja untuk naik ke bet 4800. Dan kita langsung lanjut ke pola yang kedua. Kita hantam di 20 kali quick spin double change kita aktifkan ya, guys ya. Ayo kakek, tunjukkan dong racikan pola dari Bang Kun. Bisa mendatangkan JP Paus, bisa mendatangkan JP Naga. Ayo kek, jangan ente pura-pura gak kenal ente ya kakek ya. Kakek jenggot putih, kakek anak babi. Aduh, kurang dua kek skaternya kek. Dan itu kali dua turun reel ketiga. Lumayan ada tambahan petir kali 6 dan menghasilkan jeledar dan petir janda. Waduh, ini janda-jandanya sudah mau merapat ini, guys. Sudah naik saldo kita kali ini ke 800 ribu. Cukup oke nih. Ini baru pola gacor Olympus hari ini. Di sini saldo kita sudah naik ke 829.000 yang tentunya cukup oke ya, guys ya. Kita bakal langsung lanjut ke pola yang ketiga. Jadi di sini kita bermain dengan pola 30-20-10-20. Kita bermain dengan 4 racikan pola. Dan sejauh ini pola kita ini sudah berhasil mendatangkan petir merah kali 100 dan juga petir janda kali 50. Nah, pola ini pola yang cukup ampuh untuk mendatangkan petir merah. Maka dari itu, kita bakal mencoba untuk memburu petir kali 500 dengan pola ini ya, guys ya. Kita bakal lihat nih, apakah pola ini mampu menghadirkan petir kali 500? Semoga aja ya, guys ya. Kita bakal langsung lanjut lagi kill ini, langsung gaskan ke pola yang keempat ataupun pola yang terakhir. Ayo dong, kakek us, kakek kuntul, kakek cabul, berikan dong JP-JP-nya, tunjukkan dong pola gacor Olympus hari ini. Mana nih JP pautnya? Masa dari tadi dikasih JP lumba-lumba terus ya, guys ya. Masih belum mau sih kakek kuntul. Kita bakal gas lagi, kita bakal putar lagi polanya, kita bakal gaskan lagi dari pola yang pertama. Untuk polanya teman-teman bisa spam aja, teman-teman bisa ulang-ulang aja. Dan jeledar turun lagi, 4 skater, 4 foto kakek kuntul. Dan kita bakal lihat isinya bakal gimana. Moga aja meledak nih, guys. Moga aja meledak, itu gak dikasih connect.
Masih ada 11 pin lagi, kuningnya konek, biru konek, gelas biru juga berhasil pecah dan jebret. Itu reel ketiga petir, konekin dulu cincinnya, nice! Reel ketiga, jalan dar! Oke, awal yang cukup lumayan, meskipun yang turun cuma petir bebek ya guys ya. Cuma kali dua dan kali dua, babi. Ayo dong, oke. Dikasih lagi, jeledar-jeledarnya. Mana nih cowok, jangan pura-pura cuek dong, kakek Guntul. Ayo dong kakek, berikan THR lah kakek. Ini kita mencari THR dulu ya guys ya, di si kakek Guntul. Ayo kek, bolehlah. Kali 500, kali 1000, sangat-sangat boleh kek. Sangat-sangat kita tunggu nih ya guys ya. Kali 500 dan juga kali 1000 nya, ayo lah kek. Ayo dong, kakek Guntul, ya ampun kakek babi. Malah mode petir asal-asal ya guys. Tapi cincin kita kali ini konek yang seharusnya itu cukup lumayan guys. Mantap sih ini. Udah kali 20 kita punya. Dan kita juga berhasil dapat Super B. Ini merupakan spin yang terakhir. Sayangnya gak ada lagi yang mau konek ya guys. Tapi cukup mantap sih, 500.000 dan saldo kita di sini sudah naik ke 1.100.000 dari modal receh 42.000. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Bangkun, silakan ditekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video Bangkun selanjutnya. Dan di sini ya guys ya, kita udah mendapatkan kenaikan saldo yang cukup oke. Dan Bangkun bakal coba untuk menyesuaikan bettingannya lagi. Kali ini Bangkun coba naik lagi ke bet 10.000. Kita langsung gaskan lagi kakek Guntul. Ayo dong kakek, jangan pura-pura cuek. Sabar lu ya guys ya, sabar lu. Ini kita memainkan pola yang kedua. Semoga turun lagi 4 skater ataupun 4 foto kakek. Atau barangkali si kakek mau menurunkan sambaran petir ganas, sambaran petir-petir jumbo guys. Ayo kek, jam pasir connect. Hijau kali ini connect. Tapi untuk beberapa simbol yang lain masih belum mau nih ya guys ya. Si kakek menghadirkan JP paus, si kakek menghadirkan JP naga. Oke, birunya bisa connect dan itu belum ada guys. JP yang berhasil terpicu, JP yang berhasil turun. Waduh, nice, turun cuy. Akhirnya kita berhasil mendapatkan lagi 4 skater dan semoga ini gak song ya guys ya. Moga aja gak ngeprank nih si kakek Guntul, nice. Reel kedua petir kita pasti turun, jeledar lumayan. Tapi masih petir bebek lagi-lagi ya guys ya. Kali dua dan kali dua. Sekali-sekali petir jumbo lah kayak di skater kayak. Jangan petir receh, jangan petir-petir sederhana aja. Dari tadi dikasih yang kayak gitu terus guys. 12 pin lagi, tolong kakek. Itu jam pasirnya dua simbol lagi. Kuningnya bisa, jam pasir bisa, dan petirnya mana kek? Waduh, gak turun cok petirnya cok. Bangsat kakek, tolonglah kek. Iya ampun kakek jenggot, dari tadi kok ngeprank babi. Skaternya gorengan terus nih. Kimbe kakek nih. 7 spin lagi, kasihlah kakek Guntul. Ih, emang kakek dajal nih guys ya kek. Ya ampun, ya ampun. Mode cuek malah deh. Dan ini cukup oke. Reel ke-6 petir, gelas biru masih connect. Apakah mahkota menyusul dan dua mahkota kek? Kek, mahkota itu ada mahkota meledak kek. Kalau turun mahkota meledak kakek Guntul. Ya ampun. Sayangnya tadi masih belum mau dikasih sama si kakek Us, kakek Guntul, kakek cabul. Dan kali ini di spin yang terakhir kita mendapatkan sambaran petir biru dan cukup oke nih ya guys ya. Cukup ganas dan cukup oke. 1.500.000 dan saldo kita naik ke 2.500.000. Wah oke,
Ini udah mulai panas nampaknya putarannya. Kita bakal langsung lanjut ke pola yang ketiga. Dan untuk di pola ketiga ini kita coba langsung aja naikkan bettingannya ke bet 20.000 dan kita langsung gaskan aja. Sabar, kalem, santai dan kuasai. Kali ini Bangkun langsung lanjut ke pola yang ketiga ya guys ya. Sabar dulu, kita bakal lihat nih. Moga aja ada lagi sambaran petir merah kita yang mau turun. Sambaran petir merah kita yang mau mendarat ya. Tolong jangan pura-pura cuek dan juga pura-pura gak kenalan. Mahkotanya bisa itu, mahkota bisa connect guys. Tapi gak dikasih sama dia ya guys ya. Waduh, ini si kakek masih agak keras nih nampaknya. Tapi kalem dulu guys, karena setidaknya pola kita ini sudah berhasil membongkar pertahanan si kakek. Dan itu reel ketiga skater. Konekin hijau, reel ke 5 cuy, di atas kuning. Mantap kutu. Jajajajajaladar 6 skater please, 6 skater. Aduh gak mau guys, 6 skater guys. Tapi gak apa-apa, kita dapat 5 skater, 5 potong kakek. Dan cukup lumayan, ini kita dapat skater di bettingan 20.000 ataupun skater di harga 2 juta. Kita bakal lihat nih, apakah ada nih JP pausnya? Tolong kayak dikasih lah, kayak itu gelas biru connect. Biru kuning belum mau connect, ini masih ada 8 spin lagi kek. Diberilah kakek kuntul. Kakek kuntul, kakek cabul, 6 spin lagi, ayo kek. Kasih ungu dulu kek, astaga, turun kali 6. Tapi untuk konek-koneknya di sini masih receh ya. Oh, kali 20 cuy. Ada harapan ini guys. Di 5 spin terakhir kita berhasil mendapatkan tambahan extra spin. Ada secerca harapan. Tolong kek, tolong dong kek, dikasih dulu JP-nya kek tadi. Astaga, masih aja petirnya asal-asal nih guys. Hijau, kuning, gelas biru gak dikasih connect juga. Tinggal 5 spin lagi. Biru-biru, kuning-kuning. Waduh, itu biru dan kuning masih belum mau nyantol dan masih belum mau connect. Dan kita berhasil mendapatkan 3. 4 spin lagi. 3 spin lagi masih ada ya guys ya. Hijau, ungu, dan jeledar. Kakek memberikan petir kali 4 di reel yang keempat. Dan tinggal tersisa 3 spin lagi. Ini isinya udah cukup bagus sih, meskipun masih kurang memuaskan sebenarnya ya guys ya. Perkaliannya bagus, cukup tinggi ya, kali 38. Tapi isinya masih kurang cuy. Tapi setidaknya naik lah ya saldo kita ke 4 juta ya guys ya. Bangkun langsung aja naik ke band 40.000. Kita langsung lanjut ke kan permainan kita ke pola yang keempat ataupun pola yang terakhir. Di 20 kali spin turbo double chance kita matikan. Ayo dong kek. Mana nih guys ya, si kakek us, si kakek kuntul, si kakek cabul. Ini masih belum mau memberikan kita JP-JP lagi. Masih belum mau. Dan skaternya turun lagi. Ayo dong. Masa iya sih, ini skaternya mau isi gorengan lagi? Yang bener aja. Rugi dong kakek kuntul. Ayo dong kakek kuntul, kasihlah cuk. Janganlah cuek-cuek memek dari tadi ya. Itu gelas biru konek. Tapi perkalian belum kelihatan. Reel 1 petir, mantap. Lumayan. Kali 4 sebagai multi pembuka. Cincinnya kakek, aduh itu cincin dan jam pasir. Sayang aja belum mau connect lagi, belum mau pecah lagi. Dan ini kita masih memiliki 8 spin lagi. Reel kelima, reel pertama, nice. 3 petir sekaligus yang turun ya guys ya. Ungu cincin gak mau kawan. Itu simbol ungu dan simbol cincin masih belum mau turun. Masih belum mau pecah guys. Tapi mantap lah ya, kita mendapatkan nice. Dan 7 spin terakhir, semoga aja ini ada meledaknya lagi guys. Ungunya connect, batu merah bisa, dan simbol hijaunya masih belum mau ya guys ya. Ayo kakek,
Ini kita cuma dapat mega aja guys. 7 spin lagi ataupun 7 spin terakhir. Tolong berikan sedikit pengertian dan jebrek. Harusnya ini cukup lumayan ya guys ya. Masih ada 6 spin lagi. Ini sih saatnya nampaknya ya guys ya. Ini adalah saatnya kita mendapatkan scatter isi daging. Kita mendapatkan scatter JP Paus. 3 spin lagi, okay, let's go, ungunya connect, cincin connect, mantap kuntul. Beri ketiga, jeledar, nah kan, udah mulai mau, ini algoritma JP-nya, nampaknya sudah mulai aktif. Dan ini bro JP juga sudah mulai gacor ya guys ya, wow, udah mulai mau nih ya. Bro JP udah mulai mau, moga aja bisa konsisten putarannya. Dan ini tinggal menyisakan satu spin ataupun spin yang terakhir. Biru kuning. Oke, biru-biru kuning-kuning dan cincin tinggal dipetir lagi, guys. Tinggal dipetir lagi. Tinggal dijelentar lagi dan tolonglah perkaliannya, coy. Ya ampun. Enggak connect perkaliannya, guys. Ya binatang. Tapi lumayan lah, udah naik juga nih saldo kita ke 12 juta. Hanya dengan bonus receh 42.000 kali ini saldo kita naik ke 12 juta. Dan pola kita sudah selesai. Bang Kun bakal mencoba memainkan satu kali percobaan pola lagi. Kita bakal coba ulangi lagi pola kita dari awal. Dan kali ini kita bakal bermain di bettingan 150.000. Kita bakal sedikit barbarin si kakek. Berhubung ini algoritma JP-nya nampaknya sudah mulai aktif dan juga mesinnya sudah mulai panas. Semoga aja bro JP udah mau nih memberikan JP paus ya guys. Ayo dong bro JP dan jeledar. Nah kan sudah mulai kelihatan ya guys ya. Seperti yang Bang Kun bilang, ini udah mulai kelihatan. Lumayan udah naik ke 21 juta saldo kita. Dan kita bisa lihat dari samperan petir yang dari tadi bertubi-tubi turun. Dari yang tadi rame turunnya ini petir merah ada nih. Yakin bangku nih guys. Yakin nih guys. Kakek kuntul jam pasir gak mau. Biru dan jebret. Itu dia. Kakek gak ditambah lagi ya guys ya. Ayo dong. Oke, nampaknya untuk pola pertama kakek masih belum mau, tapi setidaknya di pola pertama ini petir-petirnya cukup rajin ya guys ya, memberikan kita sambaran-sambaran yang cukup epic. Kita bakal lanjut ke pola yang kedua ya guys ya. Kalau misalnya yang kuasai, untuk pola kedua kita masih tetap bermain di ODC. Dan di sini kita bermain di 20 kali spin cepat. Oke, berikanlah kek. Berikan JP pausnya, tolonglah kakek kuntul dan jeledar. Ini bencana, ini dia sambaran petir kali 500 dan meledak guys, 93 juta dan satu kita meledak ke 112 juta dari modal receh 42.000. Dan akhirnya racikan pola kita ini mampu menghadirkan JP Paus di Pro JP. Petir kali 500 sudah mendarat dan 100 juta guys. Udah guys, nampaknya kita langsung WD aja. Bangku langsung kabur aja guys.